bagaimana orang yang haid atau nifas pada saat bulan Ramadan sementara masih ingin membaca Al-Quran. Iya, baik. Ya. Dalam hal ini, para ulama memang ada perbedaan pendapat. Iya. Ada yang berlandaskan beberapa hadis-hadis yang menunjukkan larangan wanita yang sedang datang bulan haid atau nufasa, sedang berada dalam nifas, untuk membaca Al-Quran. Iya. Namun, tahqiq dari beberapa ulama kita, di antaranya yang saya baca adalah penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mufti Saudi Arabia beberapa tahun yang lalu rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Beliau mentahqiq masalah ini dan mengatakan hadisnya itu, riwayat-riwayat yang tidak membolehkan itu adalah lemah. Oh, lemah. Ya, dhaif. Dengan demikian kembali kepada asal, yaitu bahwa boleh saja perempuan yang sedang haid atau nifas membaca Al-Qur'an. Boleh. Ya. Namun sebaiknya tidak menyentuh langsung mushaf. Apakah dia memakai kaos tangan ataukah memakai alat tertentu sehingga tidak langsung menyentuh mushaf. Ya, karena itu adalah sesuatu yang memiliki kehormatan. Jadi ketika ingin dibuka harus ambil pelapis ya, Ustaz. Pelapis ya, dibuka begitu. Iya. Thayyib. Nah, jadi ibu-ibu insyaallah nah, kalau nanti ada ustaz lain atau ada buku lain yang mengatakan tidak boleh sama sekali, itu namanya pendapat dan kita saling menghargai. Namun karena yang ditanya adalah saya dan saya memilih pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya, maka saya mengatakan insyaallah boleh. Boleh. Ya. Intinya boleh tapi dengan memakai pembatas tangan ya. Iya.